PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta dengan jajarannya serta founder sekaligus chairman CT Corps, Carol Tanjung meninjau langsung stok daging di gerai retail modern Transmart yang terletak di pusat perbelanjaan Kota Casablanca, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Tinjauan ini dilakukan untuk mengecek dan memantau stok dan harga daging di pasaran jelang bulan suci Ramadan yang diperkirakan jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok daging di ibu kota pada sepanjang bulan suci Ramadan akan aman. Bantu Pemda DKI dalam rangka menstabilkan daging, khususnya daging sapi, dan juga tentunya mempengaruhi terhadap kestabilan, maka menjaga inflasi, kira-kira seperti itu. Nah, tinggal nanti Dharma Jaya bisa mensupport terus suplai dagingnya. Sementara itu, Chairman CT Corp, Carol Tanjung, menyebut Transmart sebagai pasar modern siap untuk mensupport stok daging selama periode bulan suci Ramadan dengan bekerjasama dengan PD Dharma Jaya sebagai salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD DKI Jakarta untuk menjaga stok dan kestabilan harga daging di pasar. Dan hari ini kita berpartner dengan Pemda DKI melalui Dharma Jaya untuk memasok daging sapi kualitas baik dengan harga juga yang relatif lebih murah dari harga pasar, ya. Dan tadi saya sudah mendapat komitmen dari Pak Dirut Dharma Jaya, seluruh Transmart di Jakarta akan mendapatkan suplai daging segar yang baik. Sementara itu, berdasarkan pantauan tim CNN Indonesia, harga daging yang dijual di gerai retail modern ini berkisar antara Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Bahkan harga ini diklaim lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging di pasar tradisional yang mencapai Rp150.000 per kilogram. Sebagai tambahan informasi, Transmart merupakan gerai retail modern yang terafiliasi dengan CNN Indonesia di bawah naungan CT Corp. Adi Dwinanda, Indra Setiawan, Jakarta.